بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kita sudah pernah membicarakan tentang iman kaum mukminin itu. Al-Quran telah membagi iman orang itu pada iman yang menetap dan iman yang berganti-ganti. Iman yang mustaqar dan iman yang mustauda. Iman yang mustaqar dan iman yang mustauda. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu seorang mukmin. Apa tanda-tanda mukmin yang sejati? Lebih khusus lagi, apa tanda-tanda orang yang imannya itu mustaqar, yang imannya itu teguh terus-menerus, bahkan iman itu menjadi tabiatnya yang pertama, menjadi the first nature, menjadi tabiat yang pertama dari seorang manusia. Apakah tanda-tanda beriman itu ditandai dengan tanda-tanda fisik, misalnya uh, dahi yang menghitam karena sujud, atau janggut yang memanjang sampai jarak empat jari, seperti yang ditetapkan oleh orang-orang Taliban? Apakah keimanan itu juga ditandai dengan muka yang selalu merunduk ke bawah seakan-akan tidak sanggup mendongak ke langit. Jawaban kita tidak iman tidak ditandai oleh tanda-tanda fisik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandai iman dengan akhlak Sampai Nabi bersabda, yang paling sempurna imannya di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya. Akhlak adalah tanda keimanan, sekaligus juga akhlak adalah tanda keberagamaan. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihentikan orang di hadapannya. Kemudian orang itu bertanya, apa agama itu? Nabi berkata, agama itu akhlak yang baik. Orang itu menarik lagi tangan Nabi dari sebelah kanan dan dia bertanya, "Apa agama itu?" Dan Nabi menjawab, sallallahu alaihi wa alihi, "Agama itu akhlak yang baik." Ditarik lagi dari tangan kirinya dan beliau menjawab hal yang sama. Sampai di belakang Nabi ditarik kembali dan ditanya, "Apa agama itu?" Nabi dengan sabar menjawab bahwa agama itu akhlak yang baik. Kemudian beliau bersabda, tahukah kamu apa agama itu? Agama itu ialah kau kendalikan amarahmu. Janganlah engkau marah dan tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung adalah tanda akhlak yang baik. Dan itu adalah tanda keberagamaan. Surah bisa menemukan hadis ini bahkan Dalam Kitabul Akhlak, dalam Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada tanda-tanda iman yang tidak begitu dikenal oleh kebanyakan kaum Muslimin. Sekiranya orang-orang itu tidak mengetahui tanda-tanda iman ini, kecuali yang ini saja, itu sudah cukup menghasilkan manusia yang berakhlak mulia. Jadi, antara iman dan akhlak itu tidak dipisahkan. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang imannya terus tumbuh, dan orang yang berakhlak buruk adalah orang yang imannya terus turun. Karena itu, di dalam Sahih Bukhari ada ucapan para ulama yang dikutip oleh Bukhari dan dimasukkan di dalam hadisnya: "Kami sudah mendatangi berbagai kota," kata Bukhari, dan semua ulama berpendapat. bahwa al-iman yazidu wa yanqus bahwa iman itu bertambah dan berkurang iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang karena kemaksiatan al-imanu yazidu wa yanqus tambahkan yazidu bi taat wa yanqusu bil maasi bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan Dan to'at dan maksiat adalah ungkapan akhlak. Toat adalah akhlak yang mulia dan maksiat adalah akhlak yang buruk. Mari kita kembali lagi kepada tanda mukmin yang sejati menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa menemukan hadis ini dalam uh, kitab yang diriwetkan oleh Ad-Dailami pada halaman 122. Inna lil mu'mini arba'a alamatin. Sesungguhnya orang mukmin itu mempunyai empat tanda. Mukmin yang sejati itu ditandai oleh empat tanda. Tanda yang utama mukmin empat. Mudah-mudahan sudah bisa menghafal hadis ini dengan baik dan mengamalkannya. Satu tanda mukmin yang sejati adalah wajhan munbasitoh. Inna lil mu'mini arba'a alamatin. Untuk orang mukmin itu ada empat tanda. Satu wajhan munbasito. Wajah yang selalu ceria. Wajah yang selalu gembira. Wajah yang ditampakkan kepada semua orang dengan wajah yang ramah. Ciri mukmin yang sejati ialah dia memperlakukan semua orang dengan penuh persahabatan, penuh keramahan, dan penuh kesantunan. Orang bahagia melihat wajah seorang mukmin. Seorang mukmin adalah orang yang mukanya selalu ceria, gembira, bahagia, menyenangkan orang yang melihatnya. Wajahan munbasito, wajah yang ceria. Orang banyak menduga bahwa nabi itu, karena seorang nabi, seorang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh semua orang, pastilah dia jaim menjaga citranya, pastilah dia mukanya itu angker, menakutkan, dan membuat orang terpesona. Walaupun betul bahwa wajah nabi itu sangat membuat orang terpesona sehingga seorang Arab Badui ternganga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi memeluknya dan berkata aku orang biasa saja yang suka makan daging kata Nabi hanya untuk menenangkan hatinya tapi dalam wibawa itu beliau terkenal sebagai orang yang banyak tersenyum dan tertawa dalam hadis disebutkan kanan Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam duhakan bersama Rasulullah itu apabila berada di tengah-tengah keluarganya di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, kana duhakan bersama beliau itu banyak tertawa dan banyak tersenyum kecuali kata dalam khutbah ketika beliau berkhutbah beliau berdiri di situ menyampaikan pembicaraannya seakan-akan sedang menggerakkan pasukan dalam medan pertempuran. Sangat serius dan bersungguh-sungguh, tapi dalam pergaulannya sehari-hari, Rasulullah itu karena Allah akan bersama. Wajah beliau adalah wajah yang ceria, wajah yang membuat orang yang orang bergembira, sehingga orang tahu kapan Rasulullah itu marah. Karena yang biasa, wajah defaultnya nabi adalah wajah yang ceria, marah itu hanya di dalam kebenaran. Kata Nabi, aku tidak pernah tidak mengeluarkan kebenaran. Aku selalu mengucapkan kebenaran baik dalam marah maupun dalam ridho. Tapi sekali lagi yang biasa wajah Nabi itu adalah wajah yang seria, dohakan bersama dan wajah yang menggembirakan orang lain yang melihatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling tidaklah engkau harus bersedekah. Paling tidak ialah engkau tampakkan senyumanmu kepada saudara-saudaramu, kepada sesamamu. Tabas muka ila wajhi akhika sodako. Kau tersenyum, membahagiakan orang lain, itu dihitung sebagai sodako. Jadi wajah seorang mukmin yang pertama itu adalah wajah yang selalu tersenyum, wajah yang selalu ceria, wajah yang menggembirakan. Nabi juga bersabda, tidak ada amal yang paling baik sesudah ketakwaan kamu kepada Allah kecuali menggembirakan orang-orang di sekitar kamu. Tabas muka ila wajhi akho. akhir. Engkau tersenyum melihat wajah suamimu itu dihitung sebagai sodako karena senyum merupakan fungsi wajah yang ceria wajahan mun basito Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi bersabda bahwa termasuk amal yang paling utama ialah afdolul amal ialah idkholus surur ala qalbil mu'min kau masukkan rasa bahagia kepada orang lain dan kalau kita membahagiakan sesama kita kata beliau kita membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Man, mu'min, man sarroni, kata Rasulullah. Siapa yang membahagiakan seorang mukmin, dia sama seperti membahagiakan aku. Man, sar, man sarra Siapa yang membahagiakan seorang mukmin, faqad sarroni kata Rasulullah, dia sudah membahagiakan aku. Dan itu ciri mukmin yang pertama dia berwajah bahagia dan membuat orang sekitarnya berwajah bahagia. Yang kedua, ciri orang mukmin yang kedua adalah lisanan latifan. Kata-kata yang lemah lembut. Kata-kata dia membahagiakan orang bukan saja dengan wajahnya. Dia membahagiakan orang dengan kata-katanya. Nabi menganggap hilang iman seseorang. Kalau kata-katanya dipenuhi dengan kecaman, hardikan, atau makian. Laisal Tidak dihitung orang beriman, kata Nabi. Bila anin, kalau dia suka melaknat, suka mencaci maki, wato anin, suka mengucapkan kata-kata yang kotor, wala fahishin. atau mengucapkan kata-kata yang yang kata-kata yang kata Nabi tidak dihitung seorang mukmin Laisal mukmin bila anin dengan suka melaknat wala atau anin dengan suka mengecam dan suka uh, memaki wala fahishin atau dia mengucapkan kata-kata yang kotor wala badhiin atau kata-kata yang menyakitkan hati jadi itu bukan tanda seorang mukmin karena tanda mukmin yang sejati adalah lisanan latifan kata-kata yang lemah, lembut. Ciri iman itu menetap dari seorang, ialah dia selalu menjaga kata-katanya. Bukan saja kata-katanya itu selalu kata-kata yang benar, tetapi juga yang benar itu diucapkan dengan cara yang lebah, lembut. Artinya, tentu saja yang dimaksud lisan di sini bukan hanya lidah, tetapi juga apa yang kita tuliskan, apa yang kita sebarkan. Dewasa ini kita dipenuhi, dengan dalam media sosial di dalam Facebook, Twitter, LinkedIn atau Tweet kita menyaksikan penyebaran kata-kata dusta, bukan saja dusta tapi kata-kata yang dibikin untuk menyakiti hati orang lain. Dalam ilmu komunikasi itu disebut violent communication. Itu komunikasi yang berbau kekerasan. Dan kata komunikasi yang keras seperti itu tanda bahwa orang yang mengucapkannya menderita gangguan jiwa atau dan ia menyebabkan orang lain mendapat gangguan jiwa. E, tanda berikutnya dari seorang mukmin yang sejati adalah waqallaban rahima dan hati yang penuh kasih sayang. Hati yang diisi dengan perasaan empati. Sekarang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa orang sudah kehilangan empatinya. Dalam psikologi itu disebut zero empathy, yaitu orang tidak tersentuh lagi kalau dia menyakiti hati orang, tidak merasa bersalah kalau dia menyebabkan orang lain menderita. Sulit air matanya tumpah kalau dia saksikan kesengsaraan dan penderitaan orang lain. Orang itu bukan hanya pembunuh berangkai yang bisa membunuh setiap uh, orang dengan cepat, tetapi orang itu juga adalah orang-orang yang merupakan sebenarnya pembunuh karakter yang terus-menerus, karakter assassination, dan dia menyebabkan orang lain menderita setelah dia menderita gangguan jiwa lebih dahulu. Itu terjadi tadi lisan yang tidak santun juga karena sudah kehilangan hati yang punya empati. Kata-kata yang juga kasar itu juga terjadi karena orang yang mengucapkannya sudah kehilangan empati. Maka tanda mukmin yang ketiga adalah waqallaban rahima, hati yang penuh kasih sayang. Yang ke lima, yang keempat, ciri orang mukmin yang keempat, saya ingin ulangi lagi. Yang pertama, wajah yang selalu ceria, yang kedua lidah yang lemah lembut, yang keempat hati yang penuh cinta kasih wa qalban rahimah dan yang keempat ciri yang keempat adalah waya dan mu'tiatan tangan yang selalu dermawan, tangan yang selalu siap memberi. Sekali lagi Nabi dan tangan yang siap memberi itu adalah tangan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam ditanya Rasulullah uh, sallallahu alaihi wasallam berkata orang yang as orang-orang yang dermawan yang tangannya suka memberi Qaribun min Allah, dia dekat dengan Allah. Qaribun <saat> minan dia dekat dengan manusia. Wa <saat> ba'idun dan dia jauh dari neraka. Artinya dia qarib <saat> dengan surga. al <saat> dan orang-orang yang bahil itu ba'idun min Allah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. <saat> ba'idun minan dia juga jauh dari manusia. wa ba'idun minal jannah dan dia juga jauh uh, dari surga. Jadi uh, mukmin adalah orang yang kembali lagi satu ditandai dengan wajhan munbasito wajah yang cerah, lisanan latifan lidah yang lemah lembut, wa qalban rahiman dan hati yang penuh cinta kasih. waya dan mu'tiatan dan tangan yang siap untuk memberikan rizkinya kapanpun Allah anugerahkan rizki kepadanya. Marilah kita semua menandai diri kita sendiri, kepribadian kita sekarang ini dengan tanda checklist. Apakah kita sudah berusaha supaya dengan siapapun kita berjumpa, kita tampakkan wajah kita yang ceria. Menjadi sifat Nabi termasuk sunnah Nabi adalah dohakan basama beliau tertawa dan tersenyum. Yang kasih checklist apa kita menghadapi setiap orang dengan wajah yang ceria. Pagi ini kalau saudara subuh ini kalau saudara bangun dan jumpa dengan orang yang terdekat di antara saudara. Apakah saudara Menyunggingkan senyuman itu mensyukuri anugerah kehidupan yang sampai kepada saudara. Kalau ia kasih tanda cek, kalau begitu bangun saudara, memarahi setiap orang yang ada di hadapan saudara. Uh, saudara belum memenuhi tanda seorang mukmin, dan kata para psikolog, itu tanda saudara mendapat gangguan kejiwaan. Yang kedua, kasih tanda ceklis lisanan latifan lidah yang lemah lembut itu tanda-tanda mukmin yang sejati tingkat yang lebih tinggi seperti pernah kita bicarakan bahwa iman itu bertahap-tahap adalah tingkat yang lebih tinggi adalah mukmin yang takwa dan kalau kita perhatikan syarat-syarat takwa di dalam Al-Qur'an ada satu syarat dalam Al-Qur'an tentang ketakwaan yang selalu ada pada ayat-ayat tentang takwa yang lainnya bisa berganti-ganti misalnya dalam ayat-ayat takwa yang pertama dalam surat Al-Baqarah disebutkan ciri-ciri orang takwa itu adalah alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinoon tutanda tanda jadi beriman kepada Allah dan hari, beriman kepada Allah beriman kepada yang ghaib mendirikan solat dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wa alih. Dan di situ ada satu tanda yang nanti akan ada pada seluruh tanda yang takwa, yaitu wa mimma yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di dalam ayat takwa yang lain selalu infak itu disebutkan sebagai tanda utama orang-orang yang takwa. Infaq selalu ada hatta ketika Allah menjelaskan ciri orang takwa itu wa qalilu laili ma yahjaun sedikit malamnya untuk berbaring dia isi malamnya dengan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan mutala'ah dan meningkatkan ilmu di malam harinya hatta dengan tanda-tanda yang sangat sakral seperti itu Allah tambahkan juga tanda orang takwa yaitu dia merasa bahwa dalam rizkinya ada hak bagi orang-orang yang kekurangan. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam hartanya ada hak bagi orang-orang yang kekurangan, bagi orang-orang yang meminta pertolongan dan orang-orang kekurangan. Itu tanda yang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yadun tangan yang selalu siap memberi. Kita akan melihat lagi tanda iman orang-orang yang takwa seperti disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna li ahli takwa alamatun. Sesungguhnya buat orang-orang yang benar-benar takwa itu ada tanda-tanda yukrofu nabiha yang bisa dikenali daripadanya, kau tahu bahwa dia itu orang takwa. Kalau kau temukan, kalau kau buat checklist, buat satu tanda, tanda satu demi satu. Kalau tanda-tanda itu ada pada dirinya, itu tanda orang yang takwa. Yang pertama, kata Sidaul Hadis, dia selalu berbicara yang benar. Dia tidak pernah berdusta. Itu yang oleh Nabi tadi disebut tanda mukmin yang kedua yaitu lisanan latifan lidah yang lemah lembut dan itu diungkapkan juga kelemah lembutannya dengan hanya mengucapkan yang benar saja Al-Quran memerintahkan berkata yang benar itu setelah memerintahkan kita untuk bertakwa Wattakullah wa sadida Bertakwalah kamu kepada Allah dan bicaralah kamu dengan pembicaraan yang benar. Yang itu tanda umumin yang takwa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sidokul hadis bicara yang benar. Yang kedua wa'ada'ul ada amana dia selalu menjaga amanah. Imam Jafar Al-Sadiq, salamullahi alaihi, pernah dilaporkan berkata, Aku akan penuhi amanat orang yang memberikan amanat kepadaku walaupun orang itu pernah membunuh ayahku. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait kita harus penuhi amanah walaupun amanah itu diberikan kepada kita oleh orang-orang yang memusuhi kita sekalipun apalagi buat orang-orang yang bersahabat dengan kita mengkhianati amanah adalah tanda hilangnya iman. Memenuhi amanah wal wafa bil ahdi. Tanda yang ketiga adalah memenuhi perjanjian. Kalau dia berjanji, dia penuhi perjanjian itu. Karena itu Nabi bersabda orang munafik adalah orang yang sebetulnya dalam hatinya tidak ada iman. Tapi di luar dia menunjukkan keimanannya. Apa tanda orang yang dalam hatinya sudah tidak ada iman walaupun dia mengaku sebagai seorang mukmin yaitu tidak ada upaya dia untuk memenuhi janjinya. Orang munafik kan tandanya ida wa ada akhlak Kalau dia berjanji, dia tidak penuhi janjinya. Tanda berikutnya dari orang mukmin yang takwa adalah kelatul fakhri. Dia orang yang rendah hati dia tidak menyombongkan diri baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Qillatul <killer> fakhri. Dia tidak terlalu membangga-banggakan diri. Biasanya orang itu menyombongkan diri karena kekayaan, karena ketaatan, karena keturunan, karena kepintaran dan sebagainya. Nah, orang yang betul-betul takwa itu adalah qillatul <killer> fakhri. Dia tidak dia bersifat rendah hati wal bukhli dan dia tidak bahil. ada bukhli qillatul bukhli jadi dia tidak bakhil tidak mungkin karena bahil dengan iman berkumpul di dalam satu hati wa dengan cepat kita sebutkan wasilatul rahim menyambungkan silaturahmi warahmatul du'afa sayang kepada orang-orang doafa qillatul mu'atat lin-nisa dia menghindari terlalu banyak bergaul dengan perempuan-perempuan wa badlul ma'ruf dia berusaha untuk menyebarkan kebaikan wa husnul khuluq berakhlak yang baik wa saatul hilm penuh maaf kepada orang-orang yang menyakitinya wattibaul ilmi Dan dia mengikuti ilmu yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekali lagi adalah penjelasan Nabi dari tanda-tanda mukmin yang menjadi pokok pembicaraan kita pada hari ini. Saya ingin ulangi kembali, mudah-mudahan bisa diingat dan diamalkan saudara. Sesungguhnya orang mukmin itu mempunyai empat tanda. Satu muka yang ceria, kedua lidah yang santun, keempat hati yang penuh empati, penuh cinta kasih, dan yang keempat adalah tangan yang selalu siap memberi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita iman yang tetap teguh, iman yang mustaqar dan Allah limpahkan kepada kita kemampuan untuk selalu berwajah ceria, selalu memiliki lidah yang lemah lembut, selalu memiliki hati yang penuh empati dan tangan yang siap memberi. Allahumma rizukni wajhan munbasito walisanan latifa wa qalban rahima wa yadan mu'tiyatan. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.